dengan magnitudo 7,4 mengguncang Taiwan pada Rabu pagi yang berada di 18 km selatan kota Hualien Taiwan dengan kedalaman 34,8 km. Kuatnya guncangan gempa juga terasa hingga ke Jepang, Filipina, dan sejumlah wilayah di Cina. Gempa itu juga memicu terjadinya tsunami, di mana Badan Meteorologi Jepang memperkirakan tsunami akan menerjang dengan ketinggian hingga 3 meter di wilayah pesisir Jepang sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Pihak berwenang Jepang juga mengeluarkan perintah evakuasi di kawasan terdampak gempa. Tak hanya di Jepang, badan seismologi Filipina juga mengeluarkan peringatan tsunami usai gempa kuat di Taiwan. Pihak berwenang Filipina juga menghimbau masyarakat yang berada di pesisir untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Tim UTV mengabarkan.